Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita mau ke sana, teman-teman. Mio kecil. Tempat nongkrong adem ini dekat sawah ya, teman-teman. Di sini banyak perapingan, teman-teman. Tuh, lihat perapingan. Di sini tuh nanam rebung ya. Rebung di Taiwan itu banyak yang suka ya, teman-teman. Perapingan itu pohon bambu ya, teman-teman. Banyak orang sengaja ngebon bambu, terus rebungnya itu dijual ya, teman-teman. Di sini tuh rebung itu sangat laris ya, laris itu banyak pembelinya ya, teman-teman. Ini adalah bekas kandang, bekas peternakan. Sudah lama nih saya nggak jalan-jalan ke sini ya, teman-teman. Itu di situ ada rumahnya Mbak Indo ya, ada orang Indo di sana. Ada orang Indonesia, tapi kita sudah lama nggak bertemu karena efek corona. Kita nggak boleh ngumpul-ngumpul. Seperti biasa ya, teman-teman, kita jalan kaki. Kebetulan cuaca hari ini tidak begitu panas ya, jadi mending ya, teman-teman. Biasanya itu panas sekali. Itu pohon jagung di sawah dan kacang tanah. Di situ itu, teman-teman, ada peternakan babi dan ayam. Yang ini adalah peternakan babi, teman-teman. Tadi suaranya itu sangat berisik sekali ya. Ini bangunan zaman dulu, teman-teman. Kong, cakap hancur lah mah. Ya. Cakap tifang hancur lah. Tahu lah. Hancur lah. Tahu lah. Nampak四寸的不没有力气，倒了。下面是八寸的，上面是四寸。Bangunan sudah lama sekali, teman-teman, terlalu tinggi juga ya. Papannya itu bata merah, jadi itu sangat kuat. Tak bawah. Ya, teman-teman, ada suara. Anak babi, teman-teman. Di sini tuh semua rata-rata sawah-sawah ya, teman-teman. Jadi rumahnya itu jarang. Ini ada kalen. Jadi kalau sudah malam di sini sepi sekali, teman-teman. Kulit teman-teman, sana itu sawah. Sepi sekali ya. Itu adalah kebun Maoto, teman-teman ya. Maoto itu kedelai Jepang ya, teman-teman. Biasa ini tidak sampai kering ya. Ini tuh dijual masih segar dan hijau ya. Kacangnya itu besar-besar sekali, persis seperti kedelai. Maoto. Itu kalinya, teman-teman, banyak keongnya. Oh, ada ikan. Ada ikan, teman-teman. Ini adalah Maoto. Ma itu kedelai Jepang ya, teman-teman. Di restoran, di supermarket itu sangat terkenal. Kita mau ke sana, teman-teman. Miao kecil. Di sana banyak pohon, ada pohon rindang dan sangat adem. Ini adalah peternakan babi, teman-teman. Banyak sekali ya. Maoto. Enggak Maoto, Maoto. Sangat kecil. Babinya di dalam, teman-teman, nggak kelihatan. Kelihatan cuma kan pakai kamera nggak kelihatan ya. Lewat sini itu sangat bau ya, teman-teman ya, sangat bau, jadi harus pakai masker. Di sana itu juga peternakan-peternakan, teman-teman ya. Di sini itu banyak peternakan ayam, bebek, dan juga babi, teman-teman. Tuh lihat, teman-teman, babinya itu besar-besar sekali ya. Kemungkinan karena disuntik ya, teman-teman. Super sekali ini, teman-teman.
di sini itu serba mesin dan ini juga disemprot ya teman-teman. Cuaca hari ini agak mendung. Masih jarang ada rumah ya teman-teman ya, lihat rumahnya masih satu-satu ya. Masih jarang ada rumah. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Akang bujang subscribe mah. Subscribe. Akang? Bujang subscribe mah. Subscribe. Oh, saya butong lah. Ini jangan ini wah, kalau saya butong lah. Nak kata Inggris subscribe. Nah, saya mahu jangan bujang emun lah. Kang, subscribe. Bujang emun lah. Oh, aku emun. Ini sebetul lah. Subscribe sehen hao. Jangan subscribe. Kong. Tengok-tengok. Ini yang ini. Aku tengok ketong. Ya, ini mengge. Aku tengok ketong. Oh, saja ya, sir. Aku enggak mau ngomong subscribe, teman-teman. Karena aku itu pintar bahasa Inggris loh, teman-teman ya. Kakekku itu. Oh, itu nanti. Sudah 91 tahun, teman-teman. Itu teman-teman, di sana tuh banyak orang, semuanya itu kebanyakan itu lelaki ya, tapi saya juga agak takut sih. Ini dia teman-teman peternakan ayamnya teman-teman, tuh lihat ayamnya teman-teman. Kita mau ke sana ya teman-teman. Itu banyak orang, itu di sana tuh banyak orang main ya teman-teman. Banyak orang judi, banyak orang main. Sebenarnya saya juga takut kesana teman-teman, males karena di sana tuh rata-rata tuh lelaki ya teman-teman. Terima kasih ya.